Habis sembahyang subuh, Nabi sebut dalam satu hadis, sesiapa yang solat subuh fi musallahu, di masjidnya, kemudian dia duduk, tidak mengubah tempatnya, yadhkurullah, dia berzikir sehingga terbit fajar, kemudian dia solat dua rakaat sampai syuruk, waktu duha 20 minit lepas syuruk dia solat duha. Hadis ni seumur hidup kita. Siapa yang tak pernah dengar hadis ni, niat malam ni juga untuk buat seminggu sekali. Tapi kalau dia suri rumah, buat tiap-tiap hari. Buat tiap-tiap hari. Iaitu sembahyang subuh di musalla, tempat solat dia. Kemudian dia tidak ke mana-mana, berzikir sehinggalah syuruq. Kemudian dia solat duha, dia tutup dengan duha. Maka kata Rasulullah, dia mendapat pahala seolah-olah dia mengerjakan haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Nabi sebut, kalau orang tu pi haji duk 40 hari kan, pi buat haji apa semua, kita katalah dia dapat pahala 10 juta. Contoh, nak bagi faham, dia dapat pahala 10 juta. Maka orang yang buat tadi ni, Nabi nak nak confirm fadilat dan kelebihan dia tu, seperti betul-betul siap barang, baju, tenaga, duit, harta apa semua pi buat haji. Itu balik, Nabi kata markah penuh, markah penuh, markah penuh. Nabi ulang 3 kali. Haji dan umrah, bukan haji saja. Dahsyatlah. Yang ni ibadat ni bukan di Mekah sahaja, bukan di Mekah. Ibadat ni hak Nabi sebut ni ke sepanjang hidup kita. Bayangkan kita buat di Masjidil Haram, maka dikali 100,000. Yang ni jarang orang hurai, jarang orang sebut benda ni. Malam ni saya sebut kat tuan-tuan, untuk diri saya yang pertama dan untuk kita semua.